Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Kesempatan yang luar biasa ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah bahwa kuasa diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib yang terus dinyatakan di tengah-tengah kami, sehingga saat ini kami memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita, karena kami mau berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudaraku, menjadi anak ilahi bukanlah sesuatu yang kita peroleh atas kuasa kita sendiri. Hanyalah kepada setiap orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya, diberikan kuasa untuk menjadi putra dan putri Allah. Oleh kuasa-Nya sendiri, orang yang berdosa tidak dapat membersihkan dirinya dari dosa. Untuk mencapai maksud ini, ia harus memandang kepada suatu kuasa yang lebih tinggi. Yohanes berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Barang siapa yang mencari keampunan dan penerimaan hanya dapat mengatakan, aku hampa datang kepadamu, harapanku hanya pada salibmu. Tetapi janji akan jadi anak itu dibuat untuk semua orang yang percaya pada nama-Nya. Tiap-tiap orang yang datang kepada Yesus dalam iman akan menerima keampunan. Agama Kristus mengubahkan hati. Agama itu membuat manusia yang memikirkan duniawi menjadi memikirkan sorga. Di bawah pengaruhnya, manusia yang kikir menjadi tidak kikir. Karena inilah tabiat Kristus. Orang yang tidak jujur atau licik menjadi jujur, sehingga sudah menjadi tabiat yang kedua baginya untuk berbuat kepada orang lain apa yang disukainya diperbuat orang lain kepadanya. Orang yang cemar diubahkan dari kenajisan kepada kesucian. Ia membentuk perangai yang benar, karena Injil Kristus baginya telah menjadi suatu kenikmatan menuju hidup. Allah harus dinyatakan dalam Kristus yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Manusia telah menjadi begitu merosot keadaannya oleh dosa, sehingga mustahillah dia datang dengan kesempurnanya sendiri kepada dia yang suci dan penuh kebaikan itu. Tetapi setelah menebus manusia dari penghukuman pelanggaran hukum, Kristus dapat memberikan kuasa ilahi untuk bersatu dengan usaha manusia. Dengan demikian, oleh pertobatan terhadap Allah dan iman dalam Yesus, anak-anak Adam yang jatuh dalam dosa dapat menjadi anak-anak Allah sekali lagi. Ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kuasa yang dijanjikan akan segera dicurahkan, diberikan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang istimewa di mana kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena kebesaran-Mu yang dinyatakan bagi kami. Hanya Engkaulah yang patut dipuji dan dimuliakan Tuhan. Karena itulah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu mau datang duduk di kaki salib-Mu, menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kaki salib-Mu. Kami mau datang merendahkan diri kami. Kami mengaku semua dosa dan kelemahan kami.
layakkan kami untuk boleh datang bermohon, menyampaikan semua keluh kesah kami, menyampaikan semua pergumulan kami, dan menyampaikan semua apa yang kami sedang pikirkan. Tolonglah kami Tuhan, agar ketika anak-anak Tuhan datang menyampaikan permohonan-permohonan mereka, Engkau akan dengarkan dan jawab permohonan-permohonan mereka, karena Engkau sudah layakkan mereka Tuhan. Saat ini hamba datang dan mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang mungkin sedang berdoa juga. Kiranya Engkau berikan kekuatan iman bagi mereka. Engkau tambah-tambahkan sukacita bagi mereka. Lengkapi dengan kuasa-Mu bagi mereka. Sehingga mereka boleh menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan mereka. Hanya dengan kemenangan yang pasti yang berasal dari sorga. Oh Bapa di sorga, Engkau kiranya berkati dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati dalam semua tantangan yang mereka hadapi. Menangkan mereka. Engkau kiranya juga akan berikan keleputan, kelepasan, sehingga kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kami, karena kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.